selain emang kalau anak-anak udah pasti lah ya, aku tuh yang aku bikin kadang-kadang suka terharu tuh kayak anak-anak aku yang lain gitu. Dia tuh selalu memprioritaskan buat aku. Ini banyak yang gak datang sih, kayak ada Vega, Angel, tadi Leodra, terus Hoki gitu, yang memang hari-harinya kalau gue lagi sendiri jadi gue gak ngerasa sepi gitu, ada anak-anak yang lain. Tahun ini mah dulu tiket kenal sama papa gimana? Di pesawat. Aku jadi penumpang, terus ya udah tuker-tukeran telepon karena gue waktu itu juga lagi sendiri kan. Mas, ini kan ya lumayan lama berjalan rumah tangga kan ini. Ah, tas papa, mama nggak? Oh, mama di beduk. 21 tahun kan bukan waktu yang kan, apalagi anak-anak udah pada gede gitu ya. Itu pernah nggak sih dalam rumah tangga tuh mengalami hal-hal yang banyak? Banyak. Kita pernah mau karena ribut juga pernah mau pisah juga, ada omongan-omongan doang, tapi ada gue pergi aja gitu. Tapi yang enggak juga. Hari ini Devana bawa pacarnya juga, melihat kayaknya sudah semakin akrab gitu. Kalau aku tuh anak-anak mau deket sama siapa aja pasti ngomong sama kita. Jadi aku tahu anak-anak lagi main sama siapa, lagi deket sama siapa. Karena bondingnya sendiri kayak gimana? Makan udah kayak teman sendiri gitu, kayak sama mama juga nggak ada gap. Iya, kalau aku emang dari dulu jangankan maksudnya teman-teman deketnya mereka, teman-teman mainnya aja tuh aku ajak main, ngomongnya kayak gue sama bapaknya tuh, lu gimana? Jadi udah nggak yang ini manggilnya semua juga pada mama. Aku nggak pernah bilang enggak loh sama teman-temannya mereka. Jadi ya udah biarin aja, masih kecil juga. Maksudnya mereka harus banyak mengenal banyak orang, harus banyak bergaul. Tapi boleh tahu itu pacarnya mungkin teman main di filmnya juga kah? Atau enggak. Bukan teman mainnya aja. Tapi kalau Tei sendiri kan ini anak-anak kan dikasih kebebasan buat memilih gitu, karir, cinta gitu. Bebas. Yang penting maksudnya aku tahu keluarganya dari mana, circle-nya baik gitu. Itu pastilah semua orang tua pasti. Kalau umpamanya circle-nya nggak baik ya kita awasin. Gimana kayaknya kelihatan masih malu-malu untuk mengeluarkan ke media gitu. Enggak, tapi emang jujur kalau anak-anak aku kan emang paling nggak suka gosip. Tahu sendiri kan lo gitu, maksudnya minta maaf bukannya karena dia nggak mau, karena nanti takutnya ya gitulah nanti pemberitaan. Jadi buat mereka tuh social life-nya mereka tuh biar menjadi social life-nya mereka sendiri gitu, bukan untuk di share ke publik. Nah kan lo kan salah lagi, dan cewek bencong punya cewek banyak salah. Enggak, kalian harus melek mata, melek untuk fashion, ya kan? Bahwa Devano dandan seperti itu bukan lagi pergi ke mall, tapi didandani sama stylist si Karen Delano, which is di situ memang ada temanya. Dia abrakadabra, temanya tuh lagi pink karena dia bekerja sama-sama ada perusahaan emas, jadi dipakein emas-emas gitu-gitu. Itu fashion, makanya kalian harus melek mata. Wartawan harus melek mata sama fashion, netizen terlebih lagi. Mungkin kalau netizen di daerah mungkin agak kaget ya dandanan gitu. Tapi kalau untuk di kota besar, untuk magazine, untuk majalah-majalah, untuk fashion show atau apa, hal seperti itu tuh biasa banget. Dan waktu itu Devano sedang menjadi model, bukan menjadi seorang Devano. Devano as a model, jadi kalau model itu ya mau dipakein baju kayak apa aja sama desainernya ya dia kayak menekin aja gitu, lu pakein aja ke gue. Dan Devana tuh anaknya seniman banget, jadi justru hal-hal yang nyentrik malah dia mau nyoba. Itu kebutuhan project ya Mam ya? Kebutuhan project. Dan kamu sendiri mendukung Devana sendiri dengan berpakaian seperti itu karena kebutuhan project? Gue mah support aja, selagi itu adalah kegiatan positif ya. Kecuali terus tiba-tiba dia pacaran sama laki umpamanya, itu mah udah gue pecut. Walaupun banyak yang menghujat, Mam sendiri ngasih tahunya ke Devano seperti apa untuk? Alhamdulillah ya. Devano udah melalui proses yang panjang dan dia udah lebih cool menghadapi media. Cepet terus nih sih, ada banyak yang sekarang udah enggak. Berarti awal kemarin sempat ya. Wajar lah ya anak kecil gitu kan. Kalau sekarang mah udah santai deh. Emang ya. Suka apa nih?
bajunya Deviano nggak sih? Kayak, dia punya fashion sendiri. Kalau Deviano tuh anaknya kan tinggi, mau dipakein apa aja cakep menurut gue emaknya. Tapi bebaskan dia dengan bergaya apapun, ditindik dan segala. Boleh, boleh. Apa aja. Selagi itu adalah, maksudnya kalau kayak didandani nyentrik-nyentrik kan kalau lagi dia manggung, kalau lagi dia kayak gitu sebagai model. Tapi ya kalau jalan-jalan dia tiba-tiba pakai stocking yang enggak lah, pakai jaring-jaring umpamanya yang enggak lah. Nah, karena jadi basically-nya sebagai seniman, jadi membebaskan anak. Iya, mungkin gitu ya. Dan kalau aku tuh keluarga modern banget loh. Yang penting satu, punya etika, punya attitude sama orang yang lebih tua, sopan santun. Kalau ada teman-teman mamanya nyamperin cium tangan atau say hi, terus sholatnya nggak boleh tinggal, ngajinya tetap harus bisa jadi imam, apalagi laki. Ketika kita kumpul keluarga besar, dia kadang-kadang suruh jadi imam di rumah, ya. Oke. Udah sih.